Empat artis yang sedang menggelar pesta narkoba digerebek petugas Badan Narkotika Nasional bersama 13 rekan mereka. Keempat artis tersebut adalah Raffi Ahmad, pasangan suami istri Irwan Syah Zaskia Sungkar dan Wanda Hamidah, yang juga anggota DPRD DKI Jakarta. Keempat artis sinetron itu ditangkap dalam sebuah penggerebekan di kediaman Raffi Ahmad di Jalan Gunung Balong, RT 9, RW 4, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, subuh tadi pagi. Dari tangan mereka, petugas menyita barang bukti berupa ganja dan ekstasi yang sudah dicampur ke dalam minuman bersoda. Selain keempat artis, petugas juga menangkap 13 rekan mereka yang ikut dalam pesta narkoba. Kepala Badan Narkotika Nasional Anang Iskandar kepada wartawan mengatakan, penangkapan mereka dilakukan berdasarkan informasi dari warga terkait aktivitas di kediaman Raffi Ahmad yang kerap menggelar pesta narkoba. Raffi Ahmad sendiri menurut Anang Iskandar sudah lama menjadi target operasi dan pengintai. Selamat datang.